Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau lagi mumet urusan dunia, beliau salat. Tapi zaman now, anak muda lagi mumet cari narkoba. Ada yang mumet susah urusannya, gantung diri, bunuh diri. Islam punya solusi. Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hazabahu amrun farra ila shalah." Atau kama qala. Nabi kalau susah, beliau salat. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika musim fitnah, musim ujian, musim cobaan, ya, seperti sekarang ini, banyak fitnah yang muncul, banyak hoaknya. Dan memang Nabi sudah mengatakan bahwasanya di akhir zaman ini akan banyak hoak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Ya'ti 'alan nasi zamanun." Akan datang bagi manusia ini suatu masa, yusaddaqu fiha al-kadzib, orang bohong dikatakan jujur. Wa yukadzabu fiha as-shadiq, orang jujur dikatakan bohong. Wa yu'tamanul kha'in, orang yang khianat dikasih amanat. Wa yukhawwanul amin, orang yang amanat dikatakan khianat. وَيَنْتِقُ فِيهِ الرُّوَيْبِضَةِ, dan akan berbicara الرُّوَيْبِضَةِ. Apa itu رُوَيْبِضَةِ? رَجُلُ التَّافِهِ يَتَكَلَّمْ فِي أُمُورِ الْعَامَّةِ, orang tidak punya apa-apa berbicara tentang maslahat umum. Lihat sekarang, begitu hebatnya orang membuat fitnah di media sosial. Betapa gampangnya orang menyebarkan suatu berita di media sosial. Kita kalau tidak punya benteng, punya filter, gampang terpancing. Maka di saat seperti ini obatnya, mari kita kembali ke rumah Allah. Kepala rumah tangga jaga istri dan anaknya, yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sebagaimana dibawa oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, "Allimuhum wa addibuhum," didik istri kalian, anak-anak kalian, dan bimbinglah mereka dengan ilmu agama. Jadi Nabi mengatakan, beribadah di musim fitnah, kehijratin ilayya, sama seperti berhijrah mendatangi tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi kotanya Rasul di saat beliau masih hidup. Jadi asbab untuk meraih keamanan, kenyamanan, kedamaian, ikhlas karena Allah. Kemudian mari tingkatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan para ulama kita terdahulu, kalau musim fitnah mereka lebih banyak diam. Tapi kalau zaman sekarang musim seperti ini, lebih banyak orang berbicara, lebih banyak orang ngobrol, lebih banyak orang komentar. Kita ini banyak menjadi komentator. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, katakan yang baik atau diam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? "In kanal kalamu min fiddatin fassukutu min dhahabin." Kalau ngobrol itu seperti perak, maka diam itu seperti emas.